Untuk menuju lokasi Pantai Baron kita harus menyeberang ke sana. Biaya per orang untuk naik perahu sebesar 10.000. Oke, langsung saja kita naik. Tarik mundur. Muter ya pun itu. Biaya per orang 10.000. Murah nek 10.000. Saja itu bengke. Oh ya wis. Oh. Diputarkan dulu. Tekan panitia wae iki nek pas pro. Ala tekan. Putar. Cuma putar. Terus di darat ke kono ngono. Putar. Nanti pulang gratis tanpa berbayar. Awas, awas. Pertama kali mulai ya. Trail. Wong sampean iki paling ya kok mung nonton tok, Pak. Lokasi sekitar sini ya. Ini untuk yang pendek. Untuk yang dalaman yang pendek ya. Kalau yang sana ke dalam. Agak dalam, jadi kalau anak-anak yang sebelah sini nggak apa-apa, nggak ada ombaknya sama sekali. Kalau untuk yang sana ya lumayanlah. Coba kita perjalanan menuju ke sana. Ya, coba kita jalan menuju yang dalam sana. Ini sewaktu mungkin ini sewaktu airnya surut. Jadi kita bisa lewat tanpa ada air laut sama sekali. Nah. Wow, tapi ombaknya yang cukup ya biasa sih. Nah, kalau yang sebelah sini ada airnya. Sebelah sini airnya, ada airnya. Oh, ada juga sewaan skateboard itu. Yuk, setelah saya ganti celana pendek, coba kita jebrang sini. Apakah yang seberangan yang ketiga ya ini ya? Apakah dalam? Nah lah, itu hampir selutut ya kemungkinan. Oh iya, masih bawah laut, masih bawah laut. Tapi ada arusnya. Ada arusnya untuk yang membawa anak kecil harap dipandu. Nah, coba kalau yang sini. Yang sini. Kita coba air lautnya. Ini soalnya
posisi surut. Pasirnya bukan pasir putih ya. Kalau yang sebelah timur sedikit pasirnya putih. Nah, itu ada yang sewa. Ayo guys, kita lanjut. Nah. Coba kalau yang sebelah sana ada arusnya, arus balik. Lumayan kenceng le pak, lumayan kenceng, tapi penaknya nenggeng beri. Ini ya, ini di sini ada alur air yang menjorok ke dalam. Nah, jadi semisal kalau dari sini sangat ya kalau untuk anak itu yang sini bahaya. Yang sini. Sebelah sini. Nah. Ada arus yang jorok ke laut. Nah, untuk yang sana bagian ada yang mancing juga. Nah, itu di atas tempat untuk mancing. Nah, itu. Ya, oke, jangan lupa like, comment dan subscribe. Ya, butuh subscribe sangat banyak, butuh penonton yang sangat banyak. Saran dipersilakan dalam komen. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat.